Sementara itu pemirsa, diduga akibat kelaparan, kawanan monyet yang berada di Bukit Banten, Bandar Lampung memasuki permukiman warga. Musim kemarau yang melanda beberapa kawasan di Bandar Lampung pun membuat stok makanan di habitat para monyet menipis. Sebuah video amatir yang merekam kawanan monyet masuk pemukiman warga di Kelurahan Surabaya Kedaton, Bandar Lampung viral di jejaring media sosial. Diduga aktivitas tak biasa ini lantaran kawanan monyet kelaparan akibat musim kemarau melanda beberapa kawasan di Bandar Lampung. Menurut warga setempat, biasanya monyet ini akan turun ke pemukiman warga pada pagi dan sore hari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga yang peduli pun menyisihkan sisa makanan bagi kawanan monyet. Itu dikarenakan apa sih sebenarnya, Pak? Ya lapar yang pasti itu. Berarti gunung kan nggak ada makanan. Berarti monyet-monyet ini ada jam-jam tertentu nggak, Pak, untuk? Ya ada, kan pagi itu jam 7 ya, siang 11, jam 12, ini tuh datang. Biasanya yang diambil mereka itu apa, Pak? Ya makanan, ya apa aja yang diambil dia. Telur ayam yang lengah, diambil masuk rumah warga lah pokoknya. Berdasarkan data pihak terkait, sedikitnya terdapat lebih dari 80 ekor monyet yang menghuni habitatnya di Bukit Banten. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.